Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini Mami mau nganter suami Mami guys. Jadi suami Mami hari ini dapat appointment untuk booster vaksin COVID-19 yang vaksin yang ketiga. Jadi di Malaysia ini sekarang semua orang harus ambil booster vaksin ini. Jadi ada tiga, kita dapat vaksinnya tiga kali. Nah karena waktu pertama dan kedua itu kita dapat Sinovac, ini vaksin yang ketiga kita dapat Pfizer guys. Nah jadi mau lihat nggak kayak gimana pemberian vaksin yang ketiga di Malaysia? Ya, ikut yuk. Mami udah sampai KL Gateway Mall. Jadi di sini adalah tempat vaksinasinya, guys. Nah, harusnya kan Mami anterin suami ya, guys, tapi dikarenakan tadi bisa walk in, jadi Mami langsung aja deh sekalian ikut booster vaksin yang ketiga. Kenapa boleh walk in, guys? Karena terakhir kali Mami vaksin itu kan di bulan Agustus. Nah, jadi selama minimum itu tidak kurang dari 3 bulan itu udah bisa suntik untuk booster vaksin yang ketiga ini guys. Untuk vaksin yang ketiga ini kita mendapatkan jenis vaksin yang bernama Pfizer guys. Jadi waktu awal dulu kan pakai Sinovac, 1 dan 2 Sinovac, dan yang ketiga ini adalah Pfizer. Mami sebenarnya agak takut nih guys, tapi gak apa-apa lah ya, demi kesehatan kita buat aja. Simak terus ya videonya sampai habis, yuk! YouTube sama YouTube last YouTube buat buat vaksin dekat Bukit Jalil. Yang nervous tu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Just relax. Okay. Just within 3 days, this 1 week jangan buat kerja berat eh. Alright. Tak berat ataupun kalau pergi gym ke, buat senaman ke, elakkan dulu lah. Okay. This 3 days lah. Alright. Okay. Sampai 3 hari lah at least. 3 days lah. Alright. Okay, okay. Kalau 3 days kalau tak ada apa-apa rasa sakit, side effect apa, then go normal rutin lah. Alright. Okay. Rasa nak depan, apa just take the panel yang reserve yang normal. Okay, thank you. Dah guys, dah selesai, thank you. Hai guys, Mami udah selesai disuntik. Tadi untung yang suntiknya itu baik banget guys, jadi agak hilang sedikit rasa ketakutan Mami. Karena memang tadinya cuma mau antar suami dan boleh walk in, jadi ya udahlah sekalian aja suntik biar barengan sekalian. Setelah ini Mami menunggu kurang lebih 15 sampai 30 menit untuk melihat reaksi vaksin tersebut di dalam tubuh kita. Satu keluarga kita dapat vaksinnya gratis ya guys. Terima kasih pemerintah Malaysia. Gimana rasanya? Bahagia. Kok bahagia sih? Boleh ke luar negeri. Sakit tak? Tadi masa cucu. Tengok ibunya. Banyak hilang. Okay. Hari ini Mami berdua guys sama suami. Waktu itu kan sama anak Mami. Nah, jadi kita berdua ambil vaksin booster Pfizer.
mudah-mudahan bisa lebih sehat, bisa jalan-jalan dulu. Bisa pulang kampung ya. Thank you, bye-bye. Oke okay guys, Mami udah sampai rumah. Mami mau ambil anak Mami, lepas itu antar pergi PPV yang tadi. Because boleh walk-in kan, jadi sekali aja lah semua pergi injek. Nah, ini dia. Are you ready for booster shot? Yes. Hai guys, Mami udah sampai lagi nih di KL Gateway Mall. Jadi Mami bawa anak Mami untuk mendapatkan vaksinasi yang ketiga ini guys. Staff yang ada di pusat pemberian vaksin ini sangat baik dan juga sangat membantu kita guys. How is it? Sakit nggak? Coba lihat. Wah. Yalah. Sudah komplit. Terima kasih. Semua. Subscribe. Bye. Bye-bye. Hai guys, Mami udah sampai rumah. Tadi udah vaksin, satu family udah vaksin untuk booster. Alhamdulillah, jadi kita semua udah komplit 3 dos. 2 dos Sinovac, 1 dos booster vaksin Pfizer guys. Mudah-mudahan lebih sehat lagi dan lebih terjaga ke depannya. Oke guys, udah panjang banget nih cerita Mami kali ini. Mami sudahi dulu konten kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang selalu support channel Mami Kuira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih guys. Bye. Assalamualaikum.